KPU dalam telekonferensi yang dilakukan oleh TNI bersama Bawaslu meminta agar TNI dapat memfasilitasi pendistribusian logistik Pilpres 2014 di daerah-daerah yang susah dijangkau. Ketua KPU Husni Kamil Manik meminta kepada semua penyelenggara pemilu dan pangdam di provinsi agar dapat netral, independen, dan profesional saat pemungutan suara baik sebelum maupun sesudah. Husni juga berharap tidak ada lagi alat peraga kampanye karena saat ini sudah memasuki masa tenang. Husni menambahkan penting adanya bantuan dari TNI untuk mendistribusikan logistik Pilpres ke daerah-daerah sulit terjangkau. Salah satunya adalah Kabupaten Yahukimo, Papua yang tertunda pemungutan suara pada Pileg lalu. Kami memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota seluruh Indonesia agar mengintensifkan koordinasi dengan para pangdam dan danrem serta dandim dalam hal didapatinya daerah-daerah yang sulit untuk melakukan distribusi logistik. Sekedar hanya mengulang apa yang sudah disampaikan dalam materi Bapak Kasat, kita memiliki pengalaman pada pemilu legislatif yang lalu.